Iya, hujan deres banget banget banget. Gak tau Kathleen di mana, dia langsung lari keluar terus gak tau nggak balik balik. Udah guys, barusan aku makan. Hari Jumat kongsi facai. Emang iya ya? Emang iya? Gak tahu. Udah angkat jemuran. Kayaknya gak ada jemuran ya? Gak tahu deh. Lama banget, si Kathleen mana nih dia? Abel coba ponian. Gimana ya? Masih takut. Di. Liatin meme dong kok gak balik-balik. Dia ngapain? Hah? Dia ngapain? Cep meme. Lap-lap sama. Ngapain? Belum ngasih tahu. Jadi dia sana. Kamu apa itu? Jangan dia. Aku lagi males kelihatan jelek. Kawat, anggap ini jangan. Gak apa-apa, biarin aja. Gak usah. Jaring dulu. Jaring. Gak usah. Biarin aja. Lu dia cepetan sih. Mah. Ya udah nanti kalau dia itu aku itu. Emang lucu loh. Jeputan. Ya guys, lag gara-gara si Kathleen. Hah? Sebentar. Makasih dari rumahnya. Apa sih? Cok. Masih di konsep jadi sedih.
sakit. Tadi tuh lag gara-gara Kathleen pencet kayak notif gitu. Dasar ya. Hai Kak Chicken Nugget. Sedikit ku gelaskan. Hai Kak. Apa itu? Itis didinya Ani. Kamu suka chicken nugget juga gak? Suka dong. Budi, makasih loh. Sayang, 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 sayang. Ujungnya seram ya. Tidak. Perempuan ini kayaknya bagus tuh. Gimana ya? Agak gimana gitu ya, aku takut. Ini bagus kan? Wow, amazing. Aku spill loh ya. Tadi kemes banget. Corok ah. Terang banget. Beh, itu casan aku, ih. Rusak nanti. Oh my god, ada listriknya. Ini pakai masker ini. Nih, sini. Potong poni, aku takut. Sebut nama aku, aku janji. Bintang Langia, Langia kerjain PR. Hah? Gak tau kapan. Kok panas ya tadi, berasa dingin. Ya orang-orang gak pada gini. Tik-tik gini kan. Terus dia kayak gak, caranya tuh gini kan. Jelek banget. Kan, di tuan terus udah saat jam digerak, kita ganti, terus baru dibuka, harusnya kan gitu bagus ya. Orang lain tuh pada gini kan. Ini terus langsung gini. Aku kayak mikir, duh, tidak tahu transition. Abel jamet. Where's my Kimi? Tidur. Lagi tidur guys. Kyowo. Iya. Kok? Loh? Kok? Kok? Ini efek gitu? Jelek banget. Oh my god, pedikasi.
beauty you. Oh, pantesan nama ini kamu jelek. Enggak, enggak. Ma, ngadi-ngadi. Cinca? 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 Janji? Janji? Ya, Ceh. Cinca? Aku yakin gak ada, 100% gak ada yang namanya ngelag-ngelag. Gak ada yang namanya. Apa namanya, Ceh? Wow, itu ada yang Ava-nya A. Yaudah, kita pakai Ava aja ya. Enggak. Ya, lihat. Buktiin ya. So, iya lu bang. Ya. Ah, bodoh. Bodoh. Ah, bodoh. Apa ya? Kalau enggak hitam aja deh, aku kan pakai baju hitam. Iya, Jen. Apa? Hitam. Oke. Okay. Yeay. Mana? Sebisa lu. Ini kan? Set atau? Tik tik ding, pause, langsung ding. Gak gitu tau, Gin. Coba dulu kamu. Coba aku aja nih. Emang aku lanjutin. Mau pinjem ya abis ini? Ya lupa, sosok ya. Astaga. Ayo kita pakai hitam-hitam. Mau ngerok. Ayo. Hitam boy. Ya kita mau horor-horor gimana gitu. Oh my god, so this man. Sini aku. May please please please. Cinca. Yeah. Mau gila nih mana sini. Me. Apanya kata apa lagi? Kita tadi kok gini sih, Mi? Emang gini. Iya, dikasih. Mati dulu, mati dulu ah. Emang sakit. Kenapa harus nyala terus sih setiap udahan? Cinca. Ceh. Ceh. Gak ada pinjam. Kan gak pakai ini dulu. Gak apa-apa. Kan nanti masuk aja. Ada. Yeah. Kurang. Jadi aku tuh pintar banget. Udah. Mana efeknya? 3, 2, 1. Satu, dua, tuh. Gak bentuk ini sih. 2, 3. Apa sih, Cik? Lagi bikin TikTok ya, sih. Yeah! Jelek banget. Tangan yang jelek banget. Susah ya? Jelek banget. Aku share ya. Apa? Aku kasih tunjuk ya, Cik. Ini apa itu? Pada ngomong apa sih aku enggak tahu. Bing bing. Biasa coba. Coba ya guys, tunggu. Enggak apa-apa, udah kamu tuh bikin gagal aja deh. Ya makan. Udah, kamu memalukan saya saja. Record time. Coba ngapain juga. Gimana sih tadi yuk? Gimana Cik? Cik. Lihat deh, biar kita bagus banget. Cik. Apa? Ya di sana cepat, tapi jangan ngeres. Wow. Ini ya, mana nih ada jeda lagi? Enggak bagus. Tapi kayak gila guys. Sini bikin lagi.
Kita pakai itu dong, Ava item yang skeleton-skeleton gitu, guys. Kathleen SR kapan? Tidak tahu. Tanya saja kepada Wow. Mana? Boleh pinjam gak? Please. Wow, bagus banget. Pinjam. Nih ya. Kok mirror jelek? Gak jadi jelek. Coba. Jelek gak jadi? Oh! Aku tahu kan, kalau di sini kan kita ke mirror auto kan. Tapi kalau di mereka berarti ke mirror lagi. Berarti gak? Jadi balik kayak gini. Pinjam. Jadi ini cuma di kamera kita doang yang ke-flip. Jelek. Aku kan emang di TikTok, aku udah bikin gimana? Jadi makan. Oh, satisfying. Pinjam boleh. Oh, keren. Coba, aku mau pinjam dulu. Semoga masih ada yang itu. Kong si fa jai, xin nian guai le, zhen di xian ga wan se ru yi. Kapal. Yeay, dapat uang deh setelah itu. Setelah ngomong begituan. Biasa di Surabaya kan kayak dapat angpau gitu kan, seru banget. Sedih. Ya udah kurang bisa gila-gila. Ayo kita ke Surabaya, Mi. Angpau nai lai. This is a swalite. Dah, please aku harus nonton. Aku harus nonton. Haha. Mirror kong si fa jai si nian guan le sen di xian ga wan se ru yi. Sudah kayak. Oh ya bagus. Mau pinjem? Enggak, baterai habis. Dasar, aku cuma pengen lihat muka aku doang nih. Kok star aku cuma 34 sih? Tapi draft pun lihat jadi segini. Bicoso. Aku udah makan. Ya, bagus tuh. Tapi gak takut. Soalnya belum aku lihat belum aku. Apa gini, weh? Kan kita dari atas kayak set, ya. Kamu gak usah kayak tak bentur ini paham. Kekerasan. Tama gak tak pinjemin, tadi mau tak pinjemin sih. Iya. Gede kan tulisannya? Camilan saya dong. Gede. Ada settingan sendiri. Jadi kalau kamu ketemu berat, bagi yang mana yang minus. Kamu menyinggung yang lain loh. Enggak, ini aku menyinggung Abel dong. Bagi yang mata yang minus untuk namanya Abel, bisa banget ini. Jenggot. Jadi enggak perlu yang kayak begini matanya. Kasihan deh. Lihat kelihatan enggak? Yang kecil gini. Gimana? Ti. Aku enggak tahu ngomong apa ini. Ti. Ambilin aku itu, Ti. Astaga. Ambilin Cece. Katanya sih dia mau SR besok. Tapi enggak jadi kan? Enggak jadi. Oh, kok berdua sama orang? Ce. Screenshot. Yes. Yes. Ih keren banget itemnya kayak ada banyak yang ungu gitu. Guys, by the way, kan aku kan aku mau. Boneka. Bukan. Ah. Ih, ya kan Kim. Iya, dia gini. Kedengeran. Ya udah. Guys, jadi aku kan kalau makeup biasanya kayak ya tau lah ya. Tapi aku ini aku baru kayak base-nya gitu. Jadi rencana tuh kayak aku mau lanjutin makeupnya di sini. Kenapa kalau SR ngesetnya jam 5 terus?
Hah? Emang iya? Jam 5. Ini jam 7. Emang iya jam 5? Demi apa? Ih, kamu udah nyolong punya aku satu. Cerita Asya loh, kemarin aku makan ke itu tau sama Kak Freya, sama Asya, sama Marsya kan. Terus Asya aku gak diajak. Iya, karena kamu gak ada kegiatan. Terus Asya bilang, aku kalau makan hilaf, makan sushi hilaf. Terus ternyata dia gak habis. Cuma makan. Slap in a man. Emang iya guys. Soalnya kalau aku setnya jam 5 itu keluarnya jam 7. Tapi kalau aku setnya jam 7 dia keluarnya kayak jam 21 gitu. Mau gak? Satu please. Itu please. Ini ya tapi minta satu. Emang ya udah. Ya udah enggak usah, aku bisa sendiri. Aku lari deh. Nih. Iya ya cepat. Nah. Alasan. Makasih. Harusnya dari aku enggak bilang kalau ada orang. Oh, hampir nyebut. Mana nyebut? Kamu suka makan yang dulu apa ini dulu? Aku ini dulu. Makeupmu pasti solu pas solunya paling mantep deh. Makasih loh. Bisa aja deh. Mana Mei? Katanya? Ntar. Ngapain aku nonton di showroom Abel? Cepat. Banyak nonton di showroom ini. Mei. TikTok. Lihat dulu. Tahu kan kenapa? Ceh. Tahu kan kenapa? Tidak tahu. Oh my god, oh my god. Oh my god. Enak banget. Jadi gede. Kalau aku makan apa? Makan terus aku gelembungin itu berarti sama kayak muka aku dong. Sama banget. Bye. Hai. Abis kan urusan A masak di dapur. Kuku panjang itu bagi aku tuh kayak makin lentik tau gak sih? Lentik banget itu. Jadinya tuh kayak lentik gitu. Mana Mami katanya TikTok? Ah, penipuan. Nih kamu udah, dia pertama kali tuh nyolong satu cemilannya guys. Terus dia pura-pura kayak bilang, loh kok ini aku utuh ya? Paling suka Kotex warna apa? Glitter, aku jarang pakai Kotex guys. Mager. Terus kayak menurut aku gak pakai Kotex itu kayak bagus gitu om. Ini aku masih ada makanannya. Ini kecil. Lagi nonton show member yang lain guys.
So. Duh, sisa dua. Enggak tahu. Kamu taruh lagi, Mi. Kapan tadi? Aku nanti tuh rencanain poninya tuh gini. Ini kayak jamet. Berapa lama tuh panjangin kukunya? Panjangan kukunya. Ini aku enggak pernah potong, guys. Udah lama. Kapan ya terakhir potong tuh? Tidak tahu. Januari deh kayaknya, kayak akhir Januari, tapi kayak cepet banget gitu. Ngakak banget. Buat cakar Kathleen-nya, iya guys, jadi tuh aku tinggal cakar mukanya gitu. Punya dia juga panjang banget. Film Isenyong. Isenyong apaan? Bel, pakai kacamata dong. Aku udah mau beli kacamata minus tapi gak tahu kapan ya. Isenyong apa itu ya? Jadi ini ngapain? Aku nyemel. Wah, ada asin-asinnya. Bel, kamu kok natural manis banget. Makasih loh, minus berapa Bel? Terakhir cek 2,5 tapi gak tahu sekarang. Lagu itu loh, C. Isenya apa ya? Bel, Abel kena kenal Alek siapa ya? Oh, demi Alek gitu ya, demi Alek. Rambut plus kuku panjang kayak mbak. Jangan ngomong itu, nanti rumah aku mati lampu lagi. Tadi pagi aku baru bangun itu langsung mati lampu gitu loh. No makeup cantik, aku udah makeup guys. Ini aku cuman base-nya dong. Belum yang biasanya. Tadi pagi aku nyalain token sendiri kan, gak ngerti. Gak nyala-nyala guys, ternyata harus mamaku kan pulang. Terus ternyata itu kan di dalam itu kan masih ada lagi buat cetak-cetekannya itu. Cetek itu baru nyala. Udah sampai 3 kali masukin tokennya. Iya, token kan. Buat ngisi. Token atau token? Tidak tahu. Gak tahu. Hai Kak Pipit. Listriknya masih token. Maksudnya apa sih, Mi? Gak tau lagi. Hai Kak Emmanuel Yopa. PUBG enggak, Ki? Enggak, soalnya enggak main. Nonton enggak kamu TikTok yang PUBG enggak, Ki? Gas.
Tapi tinggal tikas. Malah jualan tau kan itu. Gak guys, ini kayak bekas lip tintnya. Makasih buat bebek. Iya. Hanya tau gak apa itu? Gak tau ya, ya. Kembul. Tapi ya Allah, mesti dia kayak banyak gini ya. Cepat. Tumpung ya. Nomor satu kamu nyolong. Apa sih? Stoknya mana? Hah? TikTok. Kamu ngomong itu kan ngomong di yang sebut dulu. Ya ampun. Jadi enggak berponi tidak tahu. Jangan. Kenapa? Mi. Kenapa? Jangan. Aku tanya kenapa. Masih ada loh jadi dua. Dua. Ada apa belek. Keaden. Kok jadi medok? Get jarum kapan? Tadinya mau besok cuman enggak jadi karena enggak bisa, terus besoknya lagi show. Sekian terima kasih berarti tidak bisa. Hah, show. Hari Rabu show. Hah? Jumatnya show. Eh, kok aku gak tahu? Kapan? Emangnya kapan show? Gak tau ya. Gak ada yang gak tau kapan. Keras kepalamu sama dengan ke. Aku haus sambil minum teh. Gak denger lagi. Abel kemarin foto sama Ciupi enggak? Enggak ketemu deh, aku di rumah. Aku ingin minum. Nyangkut. Otak Pak Febi. Kamu gak tahu ya? Gak tahu. Kok aku gak semua? Cuman ini
ini soalnya yang mau kita laundry mungkin. Baga. Mei, boleh gak sih kamu pas apa bersepeda berdua kan? Mungkin itu kan. Kamu bisa gak di belakang aja? Loh, kalau di depan, kamu di belakang aja deh, pindah. Nggak, kamu kamu pisan kayak gitu lah. Ada deh. Oke. Ya itu menghayati, nggak kayak kamu nggak jago acting. Loh, aku udah kayak sedih banget. Apaan orang kamu senyum-senyum kok? Kamu yang mukanya kayak ngarang. Apaan? Ya aku serius tapi. Bikin TikTok. Ini isinya adalah guys, masa ya si Catherine parah banget sih. Tih gak denger lagi, ampun. I'm just a little bit guys Catherine. Kalian sama gelasnya yang gede aja. Minum aja di sini. Aku mau cukup kan. Wah, ternyata beneran hitam, lihat nih. Kayak mau ngerok-ngerok gitu, kayak horor. Ambilin aku minum. Gelasnya juga. Iya. Sama yang airnya aja bawa ke sini. Sama punya mu aja sekalian biar enggak usah balik lagi. Jadi guys, ini tuh kita mau cerita horor. Tahu enggak sih guys, kan aku sariawan kan di gusi. Garingannya. Terus sumpah kayak sakit gigi, sakit banget jujur. Ih, obesitas. Jadi sum lagi, astaga. Guys, ada yang obesitas. Oh my god, jadi sum banget ini, bagaimana? Guys, di keluarga kita ada obesitas. Siapakah itu? Astagfirullah, kamu ini berdosa banget. Guys, di keluarga kita ada obesitas. Ini dia obesitas. My baby, my treasure. Nene. Itu tayangannya siapa ini? Ini gelasku. Mana gelasku? Ini ambil dulu. Mi, tolong Mi. Ini gawat Mi. Micoso. Obesitas itu kan keberatan badan kan? Kayak kegendutan gitu. Astagfirullah. Dan dia kegendutan. Sedang di fase kegendutan. Aku tutup mulutnya. Gak bisa nafas. Kasian ini penghinaan. Penghinaan, penyiksaan kali. Gemes, gak kuat. My baby. Cet, mamam. Astaga. You make me ngakak. Mi, help me please. Can you please help me? Aku suka banget pegang hidungnya Pudi. Kayak cute aja hidungnya tuh kayak mainan gitu. Aduh, kan bahasa semua. Kiwa. Jatuh mi. Ditaruh di. Udah enggak apa-apa di sini aja. Nanti tumpah kamu yang bersihin ya. Taruh situ dong. Pudi live letter. Titi. Oh, Pudi. Cepetan taruh sana, taruh atas. Iya. Ini galak kan aku guys, aku sebenarnya galak banget. Tidak boleh. I'm the boy in this under. Kocak. Gelasnya bikin aku ketawa. Kathleen. Jangan. Kathleen, gue enak sekali. Astaga, dia tuh kalau Kathleen itu setiap ulang tahun aku mesti nyantot, di... Yeah. Kan Kathleen itu setiap ulang tahun mesti dirayain. Aku mah kayak keluarga aja. Aku sama Asya sama, tau dia juga dirayain. Cuma semenjak di JKT gak pernah. Udah 2 kali ulang tahun gak dirayain deh. Kan
corona. Guys, jadi kayaknya itu setiap ulang tahun itu selalu dirayain, tapi kalau aku tuh cuman kayak mama, papa gitu, kayak that Kathleen. Kathleen Gwyneth Santoso. 9 years old. 26 Maret. 26 Maret. Belas jamet. Sampai met, dibikin beginian met. Coba astaga. Met jamet met met. Terus aku pernah kayak ngerayain sampai apa? Ngerayain itu sampai kayak di hotel gitu. Terus aku tuh kayak cuma di kafe gitu. Siapa sih aku ngomong kado gift? Aku nggak pernah diraya. Aduh, berisik. Aku dapat kado kan, dapat gift, dapat hadiah kan dari teman-teman. Terus aku kayak gila, seneng banget. Ingat ya aku dapat mainan ini juga kan? Si, ambil. Sumpah aku tuh kalau dapat gift seneng banget, dapat kado gitu, sumpah nggak tau kenapa. Kayak mau apapun itu pasti aku seneng. Deh. Jadi aku tuh apa? Guys, aku habis potong rambut. Nih, udahlah aku mau ngomong. Jadi aku tuh enggak pernah dirayain karena aku tuh malu. Malu, guys. Kayak apaan sih teman-teman pada datang itu buat apa kayak? Malu gitu. Kamu masa kecil orang aja. Aku lebih suka dirayain kayak keluarga doang gitu. Terus kayak di kafe gitu. Wow, impressive. Tapi aku tuh ulang tahun enggak suka di kayak happy birthday itu kayak malu gitu. Oh my god, aku ingin kabur. Kabur. Sungguh bocil kamu. Kayak kakinya deh. Kenapa dia? No? Kalau dibilang no berarti Budi? Kasian ini ya kak, ini. Kepok ya. Berarti gak dapet gift dong, cuman dari mau sama papa. Guys, jadi aku tuh waktu itu pernah dapat kado ulang tahun dari mama sama papa. Hah? Tapi itu masalahnya Kathleen juga dibeliin. Ya karena aku juga gak dapat kado waktu ulang tahun kemarin. Iya sih. Gak adil. Tapi masa kemarin aku ulang tahun ya dari kakak aku ya. Dia masa harus dibeliin juga ke. Padahal aku yang ulang tahun tapi dia dibeliin juga gitu kayak. Apa sih kamu ini? Dia kayak aku bilang aku mau beli ini tapi dia kayak marah. Ya padahal gitu. Aku kalau beli barang harus samaan ikut warnanya. Yang siapa? Dulu kita beli HP itu samaan ikut-ikut warnanya. Karena emang aku mau warna itu. Lah tapi kan aku duluan, kamu tadinya mau yang di bawah aku merah itunya modelnya. Terus kamu jadi itu. Duh aku malu deh, aku sampai nangis-nangis ya ampun. Nanti waktu kita itu enggak mau samaan titik enggak pakai koma. Guys, aku pernah mamaku beli HP terus kan aku kan iri bilang gua sih tadi kan kayak iri gitu sampai kayak nangis-nangis kayak HP-nya. Hah? Tuh aku kayak HP-nya tuh aku gini kayak mau rusakin HP-nya. Bukan. Bukan yang itu. Oh my god. Yang di itu kayak oh my god kayak sampai nangis-nangis gitu kayak sampai nangis banget itu kayak sungguh malu kan. Jadi pas ke mall itu aku kayak enggak mau ke situ guys, malu. Gara-gara nangis beli HP kan kayak nangis kok dia dibeliin sih. Aku kan HP udah aku, dari kapan itu 2000 mama. Berapa 2016 ya terus enggak dibeliin-beliin gitu kan terus kayak nangis gitu kan aku kayak ngambek gitu pojokan terus HP-nya tuh aku kayak mama scrolling gitu. Iya mama kan waktu itu beli HP. Terus aku tuh HP-nya tuh kayak aku kayak geser-geser gitu loh layarnya kayak gini kayak geser-geser gitu. Bikin kayak mops. Terus akhirnya dibeliin guys. Haha. Emang harus gitu ya ternyata. Sangat malu kan. Udah gak mau ketemu sama mbaknya lagi. Pemit sumpah aku punya loh Pemit Mit 0. Ingat gak? HP Mit 0 tapi aku cuma punya gak sih? Aku pernah punya deh kalau gak salah. Itu waktu umur berapa ya? Kita punya HP di... Kamu umur berapa punya HP? 2018 kalau gak salah. Enggak. HP. HP 2015. Enggak maksudnya HP. Aku lagi ngomong waktu itu 2018. Aku tuh kayak apa layar HP-nya tuh kan ada banyak aplikasi. Jadi aku kayak geser-geserin tuh kayak marah. Tapi aku pernah punya enggak sih cewek Mi 0 yang warna punya sebab apa ya? HP merek apa ya itu sih? Aduh perut aku. Okay. Iri bilang bos ahai palelale lah.
Abel bisa marah, bisa dong. Aku bisa marah lah. Cih, aku masukin telinganya, masukin enggak, Cih? Kasian, kamu korek-korek kupingnya. Terang banget ya. Itu guys, jadi aku tuh sebenarnya nge-rek ini loh, HP apa? Ayaya. Ini ya, lihat ya. Lihat. Apa sih? Nanti kesan loh. Enggak. Ya, ya, sih, ya, ya, apa sih? Ayah, ayah. Kata kamu apa? Hai boneka teddy bear, mana? Di lok rumah. Bonekanya gerak. Oh, nggak percaya. Kok aku sedih ya? Mickey Mouse itu tulisannya begitu amat. Cih, tulisannya It's Minnie Mouse. Apa, ulang-ulang. Kak Feby nge-chat aku, guys. Nah, kita lihat. Guys, mereka punya itu sendiri dong. Aku gak diundang. Demi apa? Buset, Kak Kesha. Apaan dia kok gila ya micoso iya gini loh teman-teman apa sih masih kecil nggak usah genit-genit so bye masih showroom nggak sih cinca udah mulai ya. Cincau. Mending nonton showroom Abel. Hah? Kata Puel. Kok aku gak diundang sih, Nge? Males banget. Gak sih, bercanda-bercanda. Apaan bayunya Caitlyn sih, ah? Ya, jadi aku mau pakai lipstick hitam. Jadi kita itu mau ceritanya horror edition. Tapi gak punya lipstick hitam, gak usah lah ya. Gak punya, itu kan jadi medok. Gak punya. Gak punya cerita horror, guys. Tunggu. Kita kan buat pucet ya. Tunggu. Aku lagi nonton si Remember. Kayak habis makan coklat terus belepotan gitu. Tunggu, kita lightingnya gini. Kocak, bilang.
Okay, Zahra. Ini aku, ini apa lagi cerita horor? Jadi. Eh, malah diterangin dasar. Pada suatu. Hai guys, jadi aku tuh horor yang sangat cantik. Pengumuman mengenai Abel sangat cantik, makasih. Kurang horor ya? Sudah tidak usah. Aku udah 100 besar. Hai Puel. Tunggu aku. Beneran nonton kamu dong, Ji. Siapa? Puel. Iya. Puel, hai. Kocak. Ayolah ceritain. Iya nanti. I'm your sister, you know. Gila, item banget, guys. Hai Puel. Hebat banget aku, iya. Malah terang lagi, udah dikelapin. Rugi sudah dicium sama kamu. Puel, ganti Ava hitam dong. Cinca. Oh my god. Spill ke aku ya, Mi, nanti. Awas aja. Tidak ada yang boleh kelewatan. Ya kan, Puel? Ayo kita ganti. Gak jadi cerita horor, aku gak tahu gak punya cerita horor. Dan ya, aku tidak ingin juga punya cerita horor. Ini tuh aku udah cantik ya. Aku tuh tidak ingin memperjelek guys. Jadi nanti aku tuh selalu mau bikin TikTok. Aku punya cerita horor. Silakan jika Anda ingin share. Suruhnya. Ah, gelap ya. Jika aku di kok panas ya? Pada suatu pagi ada dompet isinya kosong. Is. Kenapa terang banget ya? Tunggu, maksudnya aku akan kembali.
di spill kamu ya, Mi. Well, give bintang. Emang iya, Puel, give. Makasih loh, Puel. Makasih loh. Puel siapa? Zahra, guys. Perasaan jadi kemarin kayak nanya mulu. Gelap banget. Gelap banget. Ya ampun, aku tidak bisa melihat. Ini tuh terang banget. Aku harus gini ya, biar kayak... Zahra siapa? Aduh, jangan sok tidak tahu deh. Ya kan, Zahra? Gelap banget, demi apa sih? Terang banget maksudnya, aduh. Kathleen siapa nggak tahu. Jelek banget bersihin aku. Adis Nizar. Mi, please kasih tahu biar komennya apa bisa gede dong. Dasar. Nah, sumpah. Gimana caranya? No. Gak ngerti. Aku udah mau beli kacamata tapi gak tahu kapan. Bel, kalau ngewarnain rambut mau warna nyoba warna apa? Aku nanti rencananya mau warnain warna coklat mudahan. Kalau enggak warna ini hijau. Yoi. Oke, ini yang paling cocok. Boleh. Enggak boleh sekarang. Ya guys, aku tuh mau pakai blonde gitu ya, blonde. Tapi blonde-nya tuh yang terang gitu. Enggak, hijaunya tuh hijau terang banget. Ya nanti aku coba punya. Katanya sih aku gak terlalu jenong ya, tapi menurut aku kayak jenong tuh. Kayak ini tuh space yang cocok untuk poni. Bernyanyi. Well, udah di 13 emang ya. Gak tau. Mana kita lihat ya, Well sekarang nomor berapa? Wih, Well udah 37. Gila, aku gak pernah segitu. Katanya jenong itu kalau 5 jari. Oke, Bel aku nonton. Katanya jenong itu kalau 5 jari, normal 4 jari. Oke. Tuh 5 jari, guys. Ya, guys.
C, kok si itu C? Si PI C? Ya kan? Si C? Kok temennya C? Kamu mau lihat biasanya dulu? Iya. Temennya kok bisa? Ketuh. Ih, Budi. Ah, Budi sayang. Ah, Caitlin. Caitlin, cantik banget kamu. Yuu, tidak. Dia tuh jelek banget, guys. Iri gue yang bos. Ah, lipa lila-lila. Lima jari kaki. Bernyanyi. Cuma memberi NCT. Siapa? Kamu? Kamu nonton aku? Iya. Makasih loh, jangan lupa bintangnya. Nggak. Aku mau lain pulang, tapi males. Aku pengen ngalainnya di seluruh orang. Ya, jadi saya memakai bedak. Kayak hitam-hitam gitu, aneh banget, kenapa ya? Oh my god, lucu banget apanya. Jangan lupa subrek, iya, jangan lupa subrek and like. Iya, di podium 1 yang paling lucu menurut aku itu paling lucu nomor gak punya apa item, ayo nomor, cari dulu nomor 3 nomor 1 nomor 4 nomor ini aku kasih tahu yang paling lucu di podium. Oke, okay? Halo Caitlin, ya guys, aku kasih tahu apa yang paling lucu ya di podium. Nomor 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10, sama 12. Kena lipsticknya. Kapan dia dibilang lucu? Lucu kok itu apanya? Gemoy. AKA semua. Tapi itu soalnya lucu sih, cuman paling lucu nih ya. Top 5 kocak. Top 10 dulu deh. Ayo guys, kita mulai makeupnya. Hey guys, welcome to my beauty vlogger. Ini takut ada gelasnya, terus lupa lagi kayak waktu vlog. Friendinya Puel, Puel izin give up bell. Waduh, Puel. Ah, berdarah. Apa sih? Lumayan lah ya. Aku berdarah, guys. Ini agak sakit sih. Abel panas ya. Hai, guys. Ulang-ulang. Tit. Hai, guys. Welcome back to my beauty vloggers. Ulang-ulang. Kak Feby lagi nonton. Ini ada lipstiknya, enggak? Oke, kita cocok jadi cocok kan maksudnya kita mau jadi YouTuber dulu. Kak Friska nonton tuh, Bel. Kak Keisha, Puel, sama Kak Feby lagi nonton. Emang iya? Iya. Awas aja ya. Malu kan jadi. Aku malu. Nah, jangan lupa subrek ya. Hai guys, nonton. Diam. Hai guys. Hai guys, welcome back to my beauty vlogger. Jadi hari ini aku mau make up. Jadi kita dimulai dengan eyeshadow. Kita pakai eyeshadow. Wow, impressive. Yo yo, A team, selamat datang lagi di channel. Enakan di sini mau subscribe. Hah? Apa? Lihat yang gue bilang ini. Mana? Well, jangan lupa subrek and like and comment. Jangan lupa ya. Jadi kita awali dengan warna yang base gitu. Jangan lupa
Abel A team. Iya, kan aku Abel team. Subrek dan Komeng. Hello guys, welcome back to my vlog. Apa sih cie gaya-gaya? Ih, ada jerawat, iya jerawat. Emang. Tuh. Aku sekalinya ada jerawat, besoknya hilang. Kakak gimana? Kamu menyinggung yang lain loh. Anak mama kamu. Aku tuh apa ya? Kalau ada jerawat itu ya udah bodo amat. Aku lihat di TikTok itu kalau apa di TikTok kalau ada orang jerawat itu kan langsung di skincare-in gitu ya. Kamu beli itu aja loh yang kayak tape gitu enggak sih? Kak, males ngapain buat apa? Itu langsung bisa copot, copot. Aku waktu itu pernah jerawat di sini, sama di sini, di daerah hidung, sama di mana? Karena aku tuh orangnya mager gitu ya. Orang itu kayak kalau ada kayak apa ya, kayak misalnya masalah muka itu langsung kayak skincare gitu, kayak skincare perawatan muka. Aku tuh kayak aku cuci muka doang. Mager jerawatan. Jerawat kecil top. Barang lagi. Aku mau ngelupas apa? Apa sih namanya? Jerawatan. Kadang aku kayak suka pegang gitu, kayak enak tapi itu kayak aku baru sadar kamu ceh itu paling itu tersuka sama terjebes ceh tidak siap coba rekomend ceh tidak siap buka it's time to... aku tidak siap. Aku gak siap. Enggak dong. Panik. Aku tidak siap. Kau Feby itu sakit. Kau Feby bilang gitu. Enggak, itu bukan. Itu kau Feby. Bukan. Kan iya. Harusnya ada kayak Feby JKT. Oh iya ya, Feby JKT. Oh iya. Ayo nih. Budi kenapa? Jadi keabadi. Ya, enak sih jujur lagunya. Ini aku bohong enggak mungkin. Coba kalau beneran chat aku. Kalau beneran chat aku. Hai lo. Tuh kan enggak ada kata-kata chat berarti gua enggak ada yang ngedating. Ya, oh, bersinar. Beneran ke Feby? Hah? Emang tapi emang dia nonton emang? Oh, wek. Hah, emang iya ke Feby? Kok tapi ke Feby sudah ganti Alfa babi hitam. Oke guys, kita pertama kita pakai ini dulu. Itu tuh base-nya. Jadi ya, jadi kalian harus pakai di awal-awal sebelum memakai warna. Karena itu akan bisa mencolok. Warnanya tuh kayak wow. Karena aku friend-nya Kak Feby. Apaan sih? Terus kita ngikutin gitu ambil makeup sama. Iya guys, ya kita. Iya. Cie, kamu gak, jujur kamu ngapain makeup tutorial? Maksudnya kayak ngasih tahu gitu. Iya kan aku beauty vlogger. Agar semua kalangan bisa ya bun. Iya. Jadi kita ngikutin ya. Dijamin kalian akan menjadi super duper cantik kayak aku. Makasih. Sama-sama. Kok Alfa Feby bagus? Ah biasa aja. Matanya gede gitu. Itu mah biasa aja nih, aku ganti Alfa. Kamu jangan terkaget tercengok-cengok ya. Ngakak. Diubah lo, Puel.
Gue gak pernah ganti Ava ya, aduh aku kasih tahu nih cara Ava. Udah, semua orang tuh tahu, gak usah kasih tahu. Biar Puel jelek. Dasar. Karena tenangnya Puel tuh kayak orangnya tuh santai gitu sama aku. Jadi kita akan make up 3 jam. Avanya sih yang jelek ya guys, jangan mikirannya aneh. Michoso. Kamu yang jelek. Ini kayak cowok gitu. Nih ya guys, kalian harus lihat apa aku komen, kalian harus melihat. Yo yo. Bagus sekali warna hitam. Hai Puan Osiku, tadi katanya Kamifu osinya Pudi. Hah, osinya Pudi? Iya, sejak kapan Pudi jadi JKT48? Ya emang gak boleh. Nih kan bagus warna hitam. Puel beneran mana iya. Mana Puel? Siap Mbak Ava, bagus, keren banget. Siap Mbak Ava, bos. Cakep banget lah apanya. Iya dibilang bos. Gratisan, ahai. Kebiasaan ganti-ganti. Ya maaf. Tapi semua kalian, kalian harus gitu. Gak sebagai member J48 gak boleh kayak gitu kayak. Dapat dari mana tuh Avanya? Jadi tuh kita kayak, aku kasih tahu ya. Itu perasaan yang lainnya bagus deh. Itu perasaan yang lainnya kayaknya bagus deh. Ada seekor anak anjing. Ngegas ya. Caitlyn unframe bro. Caitlyn unframe dong. Ya ini Caitlynnya. Bagaimana sih kita kan? Malu dia Feb belum mandi. Tahu aja. Apa? Boleh diulang? Boleh diulang. Malu dia Feb. Boleh diulang. Baca sendiri. Apa kita sama Kit? Hah? Ih, Kak Chicken Nugget ikut-ikutan ya. Sumpah. Jadi kita gitu. Sumpah terus. Kak Chicken Nugget kita friend banget ya sih. Gak ada yang canda. Bebe Captain jadi di aku main, aku kutuk menjadi. Kak Feby pasti juga belum mandi guys, sama aku deh. Aku udah aku mandi, makanya tuh cakep banget gitu. Ada yang punya apa kayak aku enggak? Kalau punya keren. Canda friend. Canda friend. Yang ngikutin Kak Feby, Alifia. Kan aku enggak ada yang jadi. Apa? Friend. Gak jadi, nanti kamu iri. Bilang bos. Ah, hai. Demi apa sih Twing? Demi apa sih Twing? Itu padahal aku sering ngomong kayak gitu loh, tapi gak ada yang notice. Males banget. Enggak, aku duluan. Aku selalu bilang, aku selalu bilang demi apa sih Twing? Terus kamu kayak bodo amat. Apa sih orang ada yang... Kita pakai ini sampai dia tuh kayak tebel banget. Sayonara. Tapi akademi jadi ikut-ikutan ngomong Twin. Enggak sih, orang yang di TikTok. Hah? Yang duluan. Aku tahu dari mana emang? Enggak dari TikTok. Dari aku. Itu di TikTok tahu orang. Terus senggol dikit abelnya. Senggol. Ih, gak sama kamu. Aku gak mukul-mukul kamu juga. Senggol. Diam kau. Senggol dikit, aku mau senggol banyak. Ada seekor anak. Anak papi. Papi culo. Papi culo. Eh, Kak Feby. Bisa-bisanya. Ya, papi. Iyuh. Puel cantik banget, iya Puel tuh cantik banget. Demi apa sih Puel tuh cantik banget. Kongsi Fajai. Ada seekor. Kakak dengernya kata Kak Feby. Apa sih? Papi culo. Yeah, I'm single baby. To make them number one. Bagus tuh. Alat yang namanya itu apa, Bel? Aku mau minta ini coklat.
Enggak. Apuel bohong, katanya mau cantik beli pizza. Apuel cantik banget, aku mau ini Apuel. Dong. Enggak dong. Ah, males deh, Puel. Pizza, Puel. Tau gak sih, Puel, aku mimpiin pizza loh. Di, ngemis. Beli dong. Gak ada uang ya. Itu dijawab loh, alatnya namanya apa itu, Ben? Mana? Ada, udah di bawah. Berikanlah coklat dengan... Dengan apa? Dengan... Kasian deh. Makanya ayo ke rumah bro, kan kamu sekarang sombong. Kamu bilang sekarang kamu sibuk banget. Jadi kan aku kayak Puel sekarang sombong. Kayak kayak apa ya, di gitu. Abis cantik banget, makasih. Berikanlah coklat. Mereka putra sengitin. Rasa tadi kayaknya bukan itu deh. Berikanlah coklat dengan ikhlas ya. Rasa tadi mereka tulisannya bukan itu. Papi cua. Well, gak pernah sombong gue. Iya, itu Well tuh kayak terbaik gitu. Ih, gak ada maunya. Enggak. Aku tuh suka banget muji orang gitu ya. Ya kan, Well? Iya. Abil cantik banget, makasih loh. Yups, gak kayak si Bre. Iya. Siapa yang ngomong gitu? Kamu make up-an karena mau in-frame kan, Mi? Mau make up-an, aku udah kan. Iya, itu sama aja. Cuman pengen aja pensi. Kalau ngobrol sama Puel dangak ya. Oh, dangak gak sih? Kadang aku sama Puel ngomong suka cari Abel tau. Kayak padahal Abel tuh ada kayak kadang tuh dasar. Abel mana? Abel mana? Tinggi gini kok diremehkan. Termasuk tinggi loh aku ini, Mi. Jangan kayak gitu deh. Cafe Biro 2 dong. Ya, mana? Demi apa? Mana? Ah, enggak. Adanya peye, baju kan, baju lagi. Bayunya Caitlin, Pandu Perdana, Rian. Puel kan Nanti. Sekarang, Puel sekarang 14 tahun ya? 14 tahun ya? Itu bukan road. Puel 14 tahun, iya, tingginya 168 dong, enggak? 170 gimana nanti dia kalau 16? Pasti 190 ya? Ya kan, Puel. Aku yang nanti kalau 18 tahun, Puel 200 cm. Aku yang 11 tahun 160 diem aja deh. Ya kan, Puel? Wow, tertinggi di dunia. Puel, itu 200 cm kan, Puel? Abel suka pizza gak? Suka? Omong! Suka. Umur 50 jadi titan, Puel. Gitu banget. Jadi karena baby aku turun, hah? Wah, parah banget kayak gini. Pas aku mau tutup kayak jam gitu. Nah, langsung masuk ya. Mi, kayak kamu lagi mencet jerawat atau apa? Kamu coba senyum, coba senyum. Senyum? Aku lo punya ini kalau senyum, kamu gak punya. Apaan sih? Kamu bilang terus itu langsung pipi gitu, ha? Enggak, emang dia bilang langsung pipi. So imut tuh, Bambang. Where is my lipstick? Mi, mana lipstikku? Kok terang banget sih? Kamu kan nih makanya. Terang banget ya? Berikanlah coklat dengan bibir. Berikanlah dengan yang lebih dalam. Ya udah, gak apa-apa, mau gimana lagi. Oh my god! Kak, selesai dari tadi makeupnya. Aku mau bikin TikTok nanti. Me, gimana cara gedenya? Aku gak bisa. Baby, kita nyanyi yuk. Kita nyanyinya yang ada liriknya. Papi. Kak, selesai. Kak, selesai. Ya, guys. Terang banget ya, udah kita lanjutin aja.
tapi kayak mager gitu. Di pojok halaman sekolah ada seekor anak kucing yang masih kecil. Apa sih? Apa sih gitu? Ngangkang. Guys, aku mau setel lagu. Ada seekor anak kucing yang masih kecil, tak berpikir panjang. Aku mau ngetik, lagunya malah mau sendiri saja. Aku mau ngetik lagunya kan, judul lagunya. Aku mau ngetik pusing. Kenapa? Kelopak bunga air mata pun terus menetes. Apa sih guys judulnya? Pojok halaman sekolah ada seorang anak kucing yang mendongak ke arah kelas, dimencari seseorang yang terang. Aum, kocak salah server. Bener tak? Oh my god, Kak Kristi lucu banget. Siapa itu? Kak Kristi. Lucu banget. Cewek yang kejam sekali. Ulang, kita harus melihat kelucuan Kak Kristi. Apa itu? Udi. Ba. Ba, Kak. Hah? Ba, Kak? Iya, kamu Ba, Kak. Siapa itu? Kak Cika, lucu banget ya, kayak malu-malu gitu ya. Malu-malu kucing. Kayak naik shy. Bagus banget. Lembut banget. Oke guys, ini tuh kayak bagus banget ya. Jadi kalian tuh harus kayak pakai warna yang bagus gitu. Jadi apaan sih? Kalian ngerti. Kalau aku kayak begitu mungkin pada muntah semua ya. Canda. Kita tonton yang semua. Mas. Kamu mah enggak kecuali si Bre. Nanti kita tutup kuping coba aja. Enggak guys. Nanti pada muntah semua ya, muntah ber. Bahaya. Kita harus kayak tutup mata sebelah. Jadi gak ada yang ngerti ya. Jadi kita kayak pausan. Ada seekor anak anjing. Siapa itu? Kalau
kak. Aku pamit ya, lagi gak enak badan. Cepet sembuh Kak Bram Jose. Apa mukanya gitu banget? Itu hidung kamu. Ngakak banget. Coba aku pengen ngomong gitu. Ngakak banget. Gak bisa. Loh, kok malah ditutup sih? Masih dipakai juga. Kamu ya? Tutup, ha? Kamu ya? Gak jelas. Ngamuk lagi. Ya, bukan aku kok. Ngapain? Kayak cuman, harusnya cuman bilang bukan aku. Gitu aja loh. Ya, apa susahnya? Ya sudah. Aku mau lihat badan deh. Hujan lagi, dari tadi hujan enggak, aneh banget. Ada seekor anak kucing. Gila, kayak di kaca tuh cakep banget. Ya kan. Ya kan, iya. Kira-kira sampai jam berapa, Bel? Gak tau ini jam berapa dulu. Tadinya sih sampai jam 10. Tapi dia tak tahu. 8:31. Emang ambil jam 10 gitu? Enggak, mau sampai jam 10. Oh, aku yaudah lah ya, pokoknya gitu, mantap jiwa. Ada seekor anak kucing sampai jam 10 pagi. Agak gimana ya, mata saya nanti beleran gitu. Hai guys, aku udah selesai dulu ya, aku ngantuk. Hujan ya? Enggak, terus ya hujan. Jadi kita pakai glitter. Sampai jam 10. Oke, iya 10 pagi. Para dogi-dogiku pada tidur, guys. Bisa pakai softlens sendiri? Bisa dong, bisa. Awal show mau pakai softlens itu aku sampai kayak, kan di kamar mandi aku tuh pakai softlens itu kayak lama banget, gak masuk-masuk ke matanya. Terus sakit banget. Terus lama-lama bisa. Mantap.
kayak apa pas pulang show aku kayak nyoba-nyoba. Enggak sih, gak tau pokoknya aku kayak nyoba-nyoba sampai berapa kali tuh ya. Terus akhirnya bisa-bisa sendiri. Kayak bangga. Ah, so pretty. Sekarang udah jago, iya abang jago. Ya guys, kalem banget. Tadi tuh mereka kayak main mulu. So cute, so pretty. Makasih loh. Kathleen. Gimana Mi yang kita tahu gak Mi? Stop. Ah, Dede Kathleen. Cih. Nah, kak. Ada seekor anak kucing. Oke guys, gak ada bedanya. Sia-sia dong saya ini udah dari tadi susah-susah. Ini nggak mau aku potong. Tapi kayak beda sebelah nih banget. Patah guys, sering banget patah. Gara bedanya sama-sama cakep. Makasih loh. Kayak mulut ikan astaga. Geli. Kapan ya terakhir potong kuku? Udah lama pokoknya aku gak pernah potong kuku lagi. Tapi dia tuh kayak patah gitu. Aku nyari sumpah, nyari potong. Ada seekor anak kucing. Gunting kuku di mana tau? Kita ganti dulu. Saya muatan mas banget. Ada seekor megang otoke geli guys, aku geli. Aku bikin yang aum itu kayak geli sendiri gitu, kayak apaan sih sok imut lu. Aku masih takut tau berponi. Kamu kayak gak cocok di sofa, kamu tipenya kayak apa ya? Karena udah cantik ya? Ya kan, karena udah cantik ya? Kalau cimo-cimo sih enggak. Itu masih wajar lah ya. Makanya aku pengen beli poni palsu dulu, karena aku pengen lihat
cocok atau tidak. Ya kan aku ingin mencoba dulu dengan poni palsu, baru nanti kalau cocok baru potong, kalau enggak. Oke. Ternyata aku belum pernah, aku pernah bikin Bariaria itu, tapi kayak itu kayak aneh. Mending yang nyap arigato, yang mana tuh yang sem nyap. 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 Pakai poni palsu ngakak banget. Terus kita baru pakai ini nih. Astaga, ini tuh beauty vlogger banget. Stok TikTok masih ada bel. Apa ini? Stok TikTok masih ada berapa bel? Udah aku pada hapus-hapusin sih, tapi banyak yang bagus-bagus belum aku upload. Baru lihat tadi di TikTok. Sanya. Share semua dong. Oke. Banyak yang cakep-cakep. Tapi belum pada aku upload. Salah. Poni Abel dibelah dua ya. Ngakak. Ini sih ya. Terang banget sih. Aku harus ngapain untuk tidak terang. Nih. Ini malah tambah terang. Di sini. Twintel yang gini kan. Udah guys, sudah pernah. Wajan, itu aku belum pernah buat ya. Kafe Ebi gak punya TikTok ya, aku baru tahu ya. Emang iya? Gak punya. Oh my god, aku tidak tahu. Lihat bagus kan? Iya dong, bagus banget. Kemui banget, mau lihat gak sih guys? Wajan. Gemes banget gak sih, lihat deh. Goy. Gemes banget sih kamu. Tidak tahan. Lihat deh. Gemes banget anak kecil. Kiwa. Oh iya ya. Kayak anak bayi. Gemes banget. Melet. Oh my god. Ih, gemes. Oh maaf, kecolok.
sudah ya. Kita balik lagi. Cerotiku. Guys, Caitlin masak roti ditinggal terus dia gosong dong, parah banget. Itu bukan hal biasa untuk tukang masak. Itu Chihuahua kan? Iya enggak sih? Gemoy banget. Chihuahua. Like me. Haha, enggak. Kita lanjut saja ya. Tuh masih terang. Ditinggal guys, untung gak kebakaran. Untung aku lihat Chihuahua yang gak tahu apa ya, Shih Tzu gak tahu deh. Lipstiknya Caitlin. Pinjem ya, gak pernah dipakai demi apa. Gak dipakai. Gak dipakai, eman banget. Aduh. Aduh lagi. Demi apa, ini lipstiknya gak pernah dipakai. Dia tuh beli lipstik gak pernah dipakai guys, pinjam ke aku. Mantap. Dia beli lipstik kan, dia sering banget sih pasti siap beli lipstik itu gak pernah dipakai tapi pinjam ke aku. Aneh banget guys. Apa ya, terus padahal dia punya tapi makainya punya aku mulu. Heran gak sih? Terus kalau aku pinjam itu mesti kayak selalu ini apa, bolehnya dikit, mungkin sampai expired kali ya. Dia pernah beli barang juga kan, kata dia apa kayak nggak cocok gitu, terus dia bilang katanya kan, aku bilang buat aku aja ya, terus kata dia gak usah, biarin expired ya. Oh my god, buang-buang duit saja itu mah namanya. Kayak lipstick yang kayak gini tuh dia jarang pakai, sayang banget ya sih guys, tapi dia selalu minjem ke aku. Aduh, mending yang gak dipakai buat aku aja gitu. Gak ditutup lagi pintunya nih. Nih guys, dia punya dua ini, gak dipakai sama sekali. Demi apa sih pakainya cuma sekali? Buat aku please. Pasti kalau aku bilang buat aku, pasti dia bilangnya gak boleh. Jadi kayak mamaku kan kasih lip apa, Caitlin kasih barang ke mamaku kan, kayak lipstick atau apa gitu ya. Terus mamaku tuh ngasih ke aku, terus kata dia jangan gitu, kayak aneh. Ya demi apa sih itu, kan Abel juga udah punya. Aku tuh suka banget guys koleksi lipstick ya. Sampai banyak banget, sampai salah warna pun aku tetap pakai, karena emang dia itu kayak salah warna itu gak dipakai. Mantap buat aku dong. Nih, gak pernah dipakai guys, sayang banget buat aku. Mana nih orangnya? Me. Iso imut. Ada lipstick yang limited edition kak? Gak ada. Dia masa, Caitlin masa itu doang dia mau beli lipstick ya, mahal banget ya menurut aku ya. Gitu. Buat apa? Mahal sekali. Kalau udah habis itu kayak nyesek banget gitu, kayak nyesek banget gitu. Ya. Apalagi dia tuh orangnya jarang pakai lipstick, guys, kayak.
Sayang banget. Lipstick sama lip tint apa bedanya? Lipstick itu yang krim guys, yang kayak krim gitu. Kalau lip tint itu yang cair. Wah, saya ingin minum. Gimana ya, mau minum? Aku mau minum tapi gimana ya guys caranya? Aku haus guys. Gimana ya caranya? Masih utuh. Ya guys, beda lipstick sama lip tint. Kalau lipstick itu yang di kayak tempat gitu, ngerti gak sih? Yang kayak di krok-krok gitu, tau gak sih? Yang kayak di tempat gitu. Kalau lip tint itu kadang kemasannya tuh yang kayak tipis. Dan kalau lip cream itu kadang yang kayak, lip cream itu kayak lebih kayak apa ya, bentuknya tuh lebih kayak bulat gitu. Jadi lip cream, lip tint, lip cream, lip tint, lipstick, lip balm itu beda semua ya, tidak sama. Ya, kalau lip gloss. Kalau lip gloss itu, kalau lip gloss itu yang lengket gitu loh. Lip gloss itu kayak lebih glossy gitu. Nih. Ini lip gloss nih. Lip gloss itu kayak gini. Lip gloss itu lebih kayak gini. Hah, ini apaan sih? Ngakak banget nih, emang gak ada yang ngerti. Nih. Tuh lebih kayak ini. Dikit aja. Tuh lebih gitu. Lipstick siapanya lipstick. Beda lah ya guys. Lip matte itu apaan Bel? Lip matte itu apa ya? Yang lebih kayak matte gitu, yang tahan lama. Astaga, lebih mengkilat ya, lebih mengkilat. Dan kalau lip balm itu yang gini guys. Yang kemasannya tuh kebanyakan gini. Nah ini baru ini lip cream. Lip cream itu yang kayak gini. Gini, ini tuh lip cream. Ya itu lip cream. Cream. Terus ini tuh kayak apa ya? Ini apa ya? Aku gak tahu deh. Ya pokoknya inilah ya. Ini tuh kayak lebih ke lip tint gitu, lip apa ya, nggak tahu aku ini. Salah warna, dan salah warna itu nyesek. Kalau yang waterproof tahan berapa lama? Nggak tahu, nggak pernah punya juga. Aduh. Terus ini yang lip cream juga, ini kayak gini. Haha, banyak banget ya. Terus ini baru lip tint. Nih, kemasannya tuh kebanyakan yang kayak gini. Ah. Padahal enggak ngerti kan? Ya, ya udah. Saya menjelaskan saja. Terus ini baru blushing my lips. Ini blushing my lips. Ini tuh kayak ke lip balm tapi bisa buat pipi juga. Kalau lip tint suka merah-merah ke gigi gak Bel? Iya dong, suka banget ke gigi. Ngakak banget. Dan aku sering, gak sering sih, maksudnya selalu dimarahin kalau beli makeup terus ya. Kalau bibir pecah-pecah pakai, bisa pakai itu gak? Ini tuh kayak natural guys, jadi bisa bawa ke sekolah, pakai ke sekolah. Kalau pecah-pecah pakai yang ini.
Nah, pakai ini. Ini pakai ini. Lip balm. Konsultasi bersama Amelia. Yeay. Nah, itu perbedaannya ya. Kayak lebih berwarna gitu. Aku bikin lagi udah. Udah. Belum. Akan mirati lagi, gosok lagi, udah capek. Ini enggak pernah dipakai ya? Boleh. Enggak, maksudnya enggak pernah kamu pakai. Pakai. Emang banget jarang lihat, boleh buat aku enggak? Aku bayar. Enggak. Enggak. Aku bikin gosok lagi. Tapi aku boleh pakai kan? Gosok lagi, Ce. Ada apa denganku hari ini? Driving me crazy, you're way too beautiful girl. That's why I never work. Aku sudah menjelaskan bedanya ini lipstick. Ganti caption SR. Konsultasi bersama Abel. Kosong lagi, kasian banget sih Anda. Itu pas dipakai ke aku tuh. Kenapa tuh, Meh? Tolong dong, Meh. Kalau lipstick full. Lipan apaan, guys? Enggak tahu. Dan ada bedanya lagi, guys. Ada lip pen. Jadi tuh kayak yang kayak crayon gitu. Itu tuh kadang buat kayak luar, kayak gambar-gambar. Itu kayak bagus banget, gak sih? Aku tidak nyangka. Duh, aku baru beli lipstick lagi. Eman. Kenapa gak makan lagi? Makan apa? Tidak tahu. Kita balik ke sini. Kalau aku pakai ini apa, pakai bedak tabur itu cocok sekali untuk Anda yang mukanya berminyak. Your waist mi pan si. Kak, ini jelek banget kayak begini tuh. Di sini juga kali ini. Aduh, bentar aku ambil ya, mereka berantem. Kenapa, Pak? Hello guys, welcome to konsultasi. Kalau yang buat mempercantik rambut apa, guys? Kalian tinggal bentar, tunggu. Oke, guys, jadi hi, welcome back to konsultasi bersama Abel. Jadi pertama ini gelap banget, tunggu sebentar ya. Kalau pakai krim ngeselin. Kalau pakai krim ngeselin, Mi. Ya aku ganti pakai ini. Aku pamit.
Aku pamit dulu ya, suging dulu. Oke, dadah. Tahu ade mau tidur. Kita balik lagi ke sana. Biasanya aku pakai ini yang lain. Siapa itu, Mi? Kasinta. Oh, Kasinta showroom. Wah, ada yang nonton showroomnya Kasinta nih. Crayon yang isi 24 bisa buat lipstick. Jangan guys, itu bisa bikin bibir Anda rusak. Ya. Tunggu. Maaf, ada kapas. Jadi aku mau tutorial cara tunggu sebentar. Tunggu guys, ini kenapa mengapa terang sekali? Oke, bentar aku ambil kiwi dulu. Ribet. Kiwi. Kenapa? Kiwi ganggu ya? Nah, kiwi tidur lagi aja. Gak boleh gitu ya, Budi ya. Itu adek kamu. Oke guys, jadi aku tutorial lipstick konsultasi bersama konsultasi kecantikan. Kok bisa dibuka tasnya? Oh, udah kebuka. Oke, jadi kita akan memakai 3 bahan. Kita pakai 3 bahan ini ya guys. Kita pakai 3 bahan ini. Lip cream, lip gloss, lip tint. Dokter apa? Oke guys, kita pertama apply lip creamnya dulu. Astaga. Jangan banyak-banyak, sayang. Kita ratain, guys. Berisik banget kamu tuh, ih. Terus kita lanjut pakai lip tint-nya. Gak ngantuk, Bel? Enggak dong, ngapain ngantuk? Kita lanjut pakai lip tint-nya ya. Oke, kita lanjut pakai lip tint-nya. Ih, nih.
kita harus pakainya di dalam. Kan karena mau ombre gitu. Mimi. Ih, sampai casannya itu, Ti. Kita pakai lip tint-nya dulu. Tadi ternyata enggak ngecas sih kayaknya. Tadi udah 40. Ini mah enggak ombre, astaga. Ombre itu kayak luarnya tuh terang, dalamnya tuh harus gelap. Ya sudah, tidak apa-apa. Pinjam ya. Astaga, notif. Udah. Terus kita terakhir pakai lip gloss-nya. Ini tidak direkomendasi untuk show ya. Karena aku setiap show pakai ini, rambutnya nyangkut di bibir. Mantap. Karena pakai ini tuh rambutnya tuh kayak kena-kena gitu loh. Oke, udah. Jangan di sebelah ya, kini lagi di sebelah biar kudian. Mantap. Aku tuh udah beres-beres kan tuh, jangan sampai tuh langsung dibuang. Masih ada ini. Itu jangan dibuang, itu nanti buat lipstiknya. Ih, malah dibuang. Oke, guys. Aku mau lanjut makeup saja. Udah beres-beres sih. Males gak sih nonton aku kayak begini? Mau nanya dok, nanya lagi astaga, mau nanya dok, dok apa bener? Aku bukan dokter ya, mohon maaf kenapa aku. Paling susah pakai apa bel maskara? Enggak tahu, maskara itu paling gampang banget. Walau awalnya aku suka kecolok ya. Jadi yang paling susah itu pakai eyeliner sebenarnya ya. Jadi istri saya sudah 6 bulan hamil nih. Apa-apaan? Pada bilang mau nanya dok. Aku jadi dokter, aku kan ceritanya kan ini dokter kecantikan guys, bukan dokter yang untuk kehamilan atau. Oh iya. Tips kesehatan janin dong. Tips kesehatan janin dong. Ya, Anda harus memakan buah dan sayur yang banyak ya. Dan jangan makan yang tidak sehat. Mau pakai bahasa Jawa kan ya. Jadi ini tuh kayak penggantinya eyeliner gitu, kayak hasilnya. Biar bayinya pas lahir pretty harus ngidam apa dok? Nonton saya aja ya, nanti pasti
cantik gitu. Ih, yang tamit nih. Gagah cantik. Biar bayinya pas lahir pretty harus ngidam apa ya? Ngidam apa, Mi? Enggak tahu. Jangan nanya saya, aku enggak tahu, eh. Tanya saja. Ngidam makeup. Tanya saja kepada ibu dokter. Jadi dijadi cinta oke OTW. Bilang kakak cinta OTW, ya. Biar bayinya pas lahir. Tanyakan pada mamanya. Kalau mama aku dulu ngidam itu, ngidam sate masa. Mantap. Ngakak banget ya pas lahiran siapa gitu Katen atau aku, katanya kayak mamaku kan panik. Jadi sampai kayak apa? Nubruk pagar orang dong, ngakak banget. Itu jadi gini, ha. Biar bayinya nggak nakal kayak Caitlyn, gimana dok? Apa ya, ibunya cukup itu kalau lagi apa pas itu namanya lagi hamil ya, dalam kandungannya ya, ibunya itu harus kalem. Apa sih? Jadi nggak boleh banyak emosi, nggak boleh makan yang aneh-aneh, jadi cukup makan sayur, buah, dan daging yang fresh. Dan harus kayak kalau mau anaknya apa kalem gitu, Anda juga harus kalem. Ya. Kalau kalem pasti keluarnya kalem. Kalau misalnya tidak kalem ya nanti keluarnya ya kayak ya seperti Caitlyn ini. Kalau mau anaknya bisa main gitar, Anda harus memain gitar setiap hari. Ya. Dok, gawat dok. Istri saya keguguran. Aduh, turut berduka cita ya. Apa sih aneh-aneh? Dok, biaya masuk kuliah ke dokteran berapa juta? Aduh, belum kuliah ini. Apaan sih guys? Ini tuh lagi cosplay dokter ya. Dokternya lagi makeup. Walaupun harus mengatasi pasien-pasiennya harus tetap cakep gitu ya. Biar banyak yang datang. Tunggu, saya selesaikan makeup saya dulu ya. Kok beda sebelah? Beda sebelah, oh my god, aku ngamuk. Dok, kamu bikin saya doki-doki. Kaki saya tipati like dog. Dari cosplay menjadi ternyata mantap. Apa benar dok, apa benar disco di OKS bisa bikin janin sehat? Yang ada janinnya tuh gila guys, karena diskonya terlalu kenceng. Jadi saya saranin untuk tidak membawa bumil untuk ke disco ya, nanti bisa gila anaknya. Kalau enggak anaknya bisa aja lagi papi culo di kandungannya gitu, papi culo. Dok, kalau bayi nendang-nendang pas lagi hamil itu durhaka. Iya guys, jadi setidaknya Anda memarahi saja ya sebelum telat.
Ya tentu saja itu sangat durhaka ya. Lebih baik Anda bisa ngobrol dengan baik-baik dengan anaknya ya, agar tidak seperti itu. Terima kasih. Budi, kamu ngapain sih? Mundur-mandir. Bumil nonton SR Kathleen jadi apa bayinya, Dok? Jadi gila gitu. Yang ada dia jadi gila karena nonton showroomnya Kathleen itu makin gila. Oh, kalau bayinya saya tendang balik gak apa-apa, Dok? Yang ada dia keguguran. Jangan ya. Dok, kodok. Ini kok aku jadi dokter ya, padahal ini aku kan kecantikan gitu ya. Dokter kecantikan. Bukan kecantikan maksudnya cantik, maksudnya ya perawatan gitu loh. Bayinya bisa nendang berkali masuk mau masuk SSB. Hah? Bayinya bisa nendang. Guys, aduh, jelek sekali. Budi, ngapain? Halo. I'm crazy. You're into beautiful girl. Gak apa-apa jadi dok, aku bisa jadi. Gimana ya? Ih, siapa itu, mama? Misi. Sorry. Enggak kelihatan kok. Malam, Mbah. Saya pengen santet orang. Aduh, sebenarnya ini saya dokter atau dukun? Aku bukan dukun, guys. Oh, no. Driving me crazy. Hai Abel, hai. Avatarnya semuanya lagi begini. Abel kan multimedia. Yes, jika kalian ingin konsultasi, silakan ya, komen di bawah. Dan jangan lupa subrek. Pegelinung. Silahkan. Nggak live bareng Kathleen Bell. Dia lagi tidur. Terus pakai glitter. Dok, Bumil boleh makan durian nggak? Boleh-boleh aja sih. Tapi tergantung sama anaknya ya, suka atau tidak. Dok, tutur jadi ganteng gimana? Gimana ya jadi ganteng ya? Caranya minum air putih yang banyak. Ganteng dalam sekaligus. Bumil kalau makan bubur diaduk kayak. Bumil kalau makan bubur diaduk kayak. Tergantung suka makannya apa. Nanti kalau misalnya ibunya sukanya diaduk, nanti anaknya juga keturunan. Dok, panas dalam kalau kelamaan bisa gosong nggak?
bisa. Makanya segera Anda memanggil ADM, ADM, PDAM. Apa sih itu namanya? Enggak tahu lah ya. Kalian pertanyaannya random sekali. Bumil boleh minum kopi hitam enggak? Gimana ya? Kopi putih lebih baik. Air putihnya mau dimasak. Sebaiknya jangan minum air panas ya, nanti anaknya kepanasan kan kasihan ya. Dok, kalau bibir pecah besar bisa ditambal gak? Tidak bisa. Tinggal Anda kerok saja ya. Nonton balap enak gak? Gak pernah nyoba. Dok, kenapa kalau habis makan kok kenyang? Karena itu Anda kepenuhan dengan makan, itu makanya bisa kenyang. Kalau Anda tidak makan itu tidak bisa. Dua kuping aku kemasukan monyet gimana? Masukan monyet agak gimana ya? Monyet kecil ini mungkin. All of my baby is driving me crazy. Tim kopi atau apa, tim susu? Tim susu, karena aku gak suka tim kopi. Duh, lightingnya terang sekali. Oke, maaf ya, maaf sekali. Dok, apa benar kalau menguap itu tandanya lapar? Itu tandanya ngantuk ya, mohon maaf ya. Emang iya? Dok, saya mau tanya, silakan saja ya, silakan tanya. Wah, udah jadi dokter sejak 13 tahun. Hebat sekali. Malah nyantol lagi. Kalau skincare anaknya glowing in the dark. Enggak, tapi anaknya nanti putih seputih ini cahaya. Duh, pertanyaannya bikin saya bingung ya. Bel, kok jantungku sakit ya? Saya cek dulu ya. Oh, Anda karena melihat saya jadi jantungnya sakit. Pansi, ampun. Ya. Dok, kenapa setiap nonton pajama saya selalu gesrek? Karena orangnya cakep-cakep kayak saya. Makasih, sama-sama. Dok, kenapa dompet tipis bisa bikin sakit kepala? Gimana ya? Karena dompet tipis, nggak tahu. Wih, ada musik bernyanyi. Pertanyaannya aneh banget. Wah, saya cukup cakep ya ternyata. Di, Casan, siniin. Waduh, baterainya habis.
hujan bintang. Tuh kalau kena gejala rindu gimana obatnya? Tinggal datengin orangnya yang dirindu ya. Terang banget astaga. Hai Kak Fernando. Kenapa terang banget ya? So cute, arigato, makasih loh. Pertanyaannya kok pada aneh semua. Kawaii, arigato. Makasih. Guys, terang banget. Duh, kenapa? Why? Because, karena. Karena Dok, kenapa? Why? Because, karena. Karena apa? All of my baby is driving me crazy. Dok, gimana supaya nggak sedih pas nonton konser Creed nanti? Matanya dibuka ya, gitu. Kawaii dok, makasih karena aku suka sekali. I miss you, oh my god. Dok, kenapa saya masih jomblo? Jangan tanya pada saya tidak tahu. Oke, nanti aku mau beli pondi palsu dulu ya guys. Nanti kalau misalnya udah datang, nanti aku showroom sambil pakai pondi palsunya. Indahnya senyum manismu. Duh, kenapa don't stop, jangan nantikan my love song. Pertanyaannya agak aneh loh Mi. Dari tadi dipanggil dok mulu. Aku bukan dokter loh. Pertanyaannya, oh my god. Lipsticknya belum dimasukin. Ayo bel ponian. Nanti aku mau pakai poni palsu dulu guys. Kalau udah datang aku showroom. Terus pakai itu deh, haha. Duh, kenapa kalau kembar biasanya mukanya mirip? Karena namanya juga kembar. Kalau nggak kembar itu namanya beda lahir ya. Maksudnya kata-kata adalah doa dok. Iya. Ayo ponian bel. Iya. Oke. Nanti aku mau nyoba. Nanti deh. Tapi nggak potong beneran karena masih takut. Mei. WA aja. Aduh.
Duh, gimana biar gak insecure lagi? Gimana ya? Harus bersyukur makanya. Abel botak dikasih boneka, aduh. Enggak guys, tidak. Tidak. Mana ya? Jam berapa sih ini, Teh? Jam berapa ini, Teh? Jam berapa? 21.29. Udah 21.30 sekarang. Oke, 30 menit lagi selesai. Nanti aku sekalian absen, sekalian baca podium. Biar anaknya setinggi pool harus konsumsi apa ya, guys? Mulai dari sekarang Anda harus berenang. Mamaku masa suruh katanya suruh apa? Basket atau enggak renang katanya biar tinggi. Lagu JKT48 yang paling Abel suka apa? Sampai sekarang aku suka sama lagu Arasan Cinta sama itu Daki Sime itu. Fave banget. Jika aku jika aku tips supaya anak saya nanti bisa cantik, aduh, supaya bisa cantik aku saranin makan ini, makan skincare, minum skincare. Gue basah, kok bisa basah? Ih, berasnya basah. Bagian wajah yang paling disukai apa? Apa ya? Mungkin mata. Aku lebih suka mata sih. Yang lainnya tuh kayak jelek gak sih? Gak hina sih. Cantik enggak, keracunan iya. Lips yang dipakai apa, Bel? Lip cream, lip tint, lip balm. Lip gloss yang dipakai. Dokter pintar lawak juga ya. Kenapa lebih suka mata? Karena kayak gak tau, kayak bagus aja gitu. Iya gak sih? Gak tau deh. Sama dagu sih. Potong kuku, ih udah malam loh. Potong kuku malam-malam. Kenapa? Pamali. Kan itu katanya karena kalau udah malam gelap. Ah, Bu Mali. Bersihin mulu dok, dingin sepertinya. Makasih ya dok. Nih. Kok gak ada Mi? Banget, tunggu sebentar ya, aku mau. Ini aneh banget.
orang-orang di showroom aku be like, keras banget nih. Ya, kita pakai masker guys nih, yang kalian ingin lihat caranya. Dicepet itu. Iya, ini lagi oplas mata. Tuh. Jadi lentik, guys. Pakai ini, guys. Ini tuh penjepit bulu mata. Kalau Anda salah, itu langsung kayak sakit banget. Bener-bener kayak sakit. Terus kita pakai maskaranya. Cara pakai masker itu harus kayak matanya tuh digedein gitu. Tuh. Malah ada rambut lagi. Dok, mata minusnya enggak dilasik aja. Katanya kalau minusnya udah lebih dari 1 enggak bisa ya? Kok pernah lihat di TikTok sih? Apa nggak sakit tuh dijepit? Nggak tahu. Kalau kalian makinya salah baru sakit. Tuh. Apa makeup malam-malam apa nggak sia-sia dok? Aku kan mau sekalian bikin TikTok nih. Malam-malam cek besok. Cek. Iya. Emang kamu tahu dan? Tahu? Udah lihat. Udah. Kan barusan ada notifnya. Oh, Min itu keluar SR makeupnya hapus. Enggak, bikin TikTok dulu, haha. Tidur, jam berapa ini, Ti? Ti, jam berapa? 21.39. Ah, hancur.
Gak sehat tuh nyemil malam-malam. Gimana ya? Minum dulu. Oke, kita absen, guys. Bagus kan guys, gak sih biar aja. Oke, kita baca, ini terlalu terang, mohon maaf ya. Ini kita absen dulu. Yang pertama ada Kanggalon, kedua ada Peye, ketiga ada Chicken Nugget, keempat ada bayinya Kathleen, kelima ada Remisort, keenam ada Reka Putra, ketujuh ada Wadidaw X Abel, ke-8 ada Ishel sayangnya aku, ke-9 ada Nando, ke-10 ada ini bacanya Michael kan, ya Michael Lucy K, ke-11 ada ke-11 ada Billy Johannes, ke-12 ada Arinov, ke-13 ada Widi Rianto, ke-14 ada Fer Ferdi, ke-15 ada Revaldo, ke-16 ada Gary, ke-17 ada Vincentius Seno Aji, ke-8 ada Ian TM, ada Pandu Perdana, Garib, Amrul, Rian, Panji Mardiko, Hapel Abangnya Freya, Rizky Jo Abdillah, Fikar, Hanzo, Kambing Selonjor, Jarkoni, Rido 21, Adel Kis, Feby, Es Batu Anget, Pejuang Abel, Nawal, V Lampu Teater, halo Lampu Teater, jauh banget kesini, Wilson W, Ngap Aran, Izora Raven Lamia, Generasi J9 JKT48, Ruhola Koe Komeini, Penjaga Hatinya Abel. Ada XYZBNM, Abiyu Naval Endri, Abdul Rahman, aduh encok. Ada Es Krim Manis, coklat juga manis. Ada Jawabang, Piki, Wawan Cibodak, Wilbert Sia, Ezi, Lord Kira, Calvin Chandra, Hai Kalista, Abu Dahdir, Kehidupan, Ayat Muayat, Finerva, Tani Maju, Abdillah, Audi, Nit, Miftanya Kamiwa, Afia, Yan, Evan Zaha, Edo Rao, Dennis, Gina Sania, Fernando Ivan, William Laurencio, Pak Lek, Rio 12, Fahri Salhanif, Tia RF, RV, Yena Aja, Ardika, Kairul, Hensa, JKT, Jessica Santoso, oh my god, same like me, Ponakan Zeus, Rizky Aja, terus ada nomor 82, terus ada
Kirne underscore set, ada Jesse, oh my god, ada Hasbi LH, Aini underscore K3, Osinya Shani, Raka Hanif, Kyo, Ahmal, NF, Kolis, Araso. Ada GDE Indra, ada 94, terus ada ini apa? Juli 95, ada Juli. Ke-9 ada Oing. Ih, ganti lagi guys, masa. Tadi udah sampai berapa sih? 96 Araso. Bingung. Balik lagi deh ke 91, ada Raka Hanif, Kyo, Okin, Ahmal, NF, Kolis, Araso, GDE Indra, 98 sama 99, Juli. Hai. Kembawa. Oh, maaf. Asa. Sekarang yang di podium. Astaga, ngomongnya tuh kayak sok imut banget gitu. Iya kan? Kita baca yang di podium. Ya, kita baca yang di podium. Oh my god, ini kok gak bisa di zoom sih? Iya kan? Nih, ini gak bisa di zoom loh. Aku gak kelihatan deh. Yang pertama ada Kang Galon. Kedua ada bayunya Kathleen. Ketiga ada Peye. Keempat ada Chicken Nugget. Kelima ada Remy Sart. Keenam ada Reka Putra. Ketujuh ada Wadidau. Kelapan ada Ishel. Kesembilan ada Nando. Kesepuluh ada Michael. Kesebelas ada Billy Joha. Kedua belas ada Arinov. Ke-13 ada Widirian. Itu yang di podium. Mantap. Mantap. Hai Abella. Oke, sekarang kita memasuki foto session. Mana ini? Ini dia. Ayo kita foto. Tunggu bentar. Iya, sampai 2K aja ya. Kalau sampai 2K-nya sebelum jam 10, ya jangan sampai jam 10. Maaf. Pose andalan aku.
Nih, malah jatuh ke aku dong. Lah, kok malah jatuhin ke lantai? Masukin sini. Aku sakit. Gak bisa. Sudah ya? Pasang gak kelihatan. Ya sudah. Bikin TikTok yang itu yang mana? Sudah, session fotonya sudah selesai. Mari kita satu dalam doa. Katanya sampai 2K. Gak tau deh, terserah Anda. Aku mau pakai vitamin rambut dulu. Nah, itu lo bikin video kayak Kak Anin sama si yang mana sih? Tunggu, lagu mana ya itu? Lagu apa sih? Nanti aku coba deh. Aku baru join lo ya. Bye-bye ngantuk. Itu by the way bukan sampah saya. Aku juga buangin baby girl. Wangi banget. Aku masih ting-ting. Ya guys, sampai 2K. Asik. Terus sampai 2K foto lagi, haha. Ti, kamu jangan tidur sini ya. Ti, kamu tidur sana kan?
Emang tidur sana kok dia. Kamu kalau nggak di sini jangan ke sini, lebih sempit. Apa nggak dengar? Nanti taruh barangnya di sana. Wakata. Sayonara, sayonara. It's not about it. Ooh. Itu aku pakai hair spray sama rambut hair vitamin. It's not about it. Ooh, it's about it. Terima kasih. Untuk hari ini. Itu gimana sih guys, aku gak ngerti ini. Apaan nih? It's not about the world. It's not about the war, it's about the error. Sampai 2K kok aku. Jangan malah ketemu mimpi itu. Besok pagi. Hah? Iyalah. Guys, kayaknya sampai 1900 aja ya. Karena besok ada sesuatu yang harus dikerjakan. Nikoni. Masih apa dong? Sate. Oh ya, bukan ayo. Cece. Makanya bilang taruh di sana, ditumpah. Iya. Ini kan pas aja. Nanti aku showroom lagi kok. Kapan? Gak tau. Mama inframe dong, ayo ma, inframe ma. Ma, aku mau beli poni palsu boleh kan? Takut gak cocok. Boleh lah ya. Di sana keluar. Keluar. Ih, malah berkurang viewersnya. Iya enggak sih? Enggak deh. Kamu tidur di luar aja. Ya nanti kamu ngerti gak sih? Dua lagi ya. It's not about the it's about the error. Ini apa sih? Cuman. Erere, wakata. Oi, tanya apa sih mana? Okay guys, terima kasih buat hari ini. See you. Aku nanti apa buat TikTok kok? Bel ngikutin gaya Marsha. Yang mana tuh? Gak tau kok. Kayak aku suka banget sama pose dia yang kayak ini kayak so pretty, cakep banget sih dia emang kayak. Wow, tambah insecure. Sayonara. Arara, gimana sih?
Makasih semuanya buat showroom hari ini. Nanti aku bakal sering-sering showroom kok. Tenang saja. Dog with love you. Oke, dadah semuanya. Kompela, arigato gozaimasu. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Konbawa. Arigato gozaimasu. Dadah semuanya. Nanti aku buat TikTok. Jadi aku bakal upload TikTok besok mungkin ya. Dadah. Dadah semuanya. Dadah.